Setelah kepergian Mark Klok, Persija Jakarta justru mendapat kabar baik, dan membuat Jakmania senang, yaitu dengan adanya sponsor baru yang kembali bekerja sama dengan Persija Jakarta. Hal ini tentunya sangat positif bagi Persija, terlebih di masa pandemi ini, dengan masuknya para sponsor, membuat Persija semakin berkembang lagi, dan juga menambah finansial klub. Selain sponsor baru, Jakmania juga dikejutkan oleh Presiden Persija, yaitu Mohamad Prapanca. Di instastory-nya Mohamad Prapanca mengunggah sebuah desain training ground yang mewah nan megah, dengan semua fasilitas yang modern, tentunya ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari Jakmania. Tak cukup di situ, Persija Jakarta juga membuat pendukung setianya, yaitu Jakmania semakin bergembira, di mana hal ini mencakup hal dalam sebuah jersey training baru yang amat sangat membuat Jakmania sumringah. Biasanya para pemain menggunakan jersey training berwarna biru tua, namun apparel juara membuat gebrakan dengan menciptakan jersey training yang amat sangat terlihat menarik dan fresh. Berikut adalah penampakan jersey training baru Persija Jakarta, yang sangat fresh dan juga elegan. Bagaimana menurut kalian jersey training baru ini? Tulis di kolom komentar, ya Jak.